Astagfirullah. Kalian siapa? Kalian siapa? Kita enggak salah orang. Ada apa ini? Rupanya kebetulan dia lagi sini. Sukawangi. Iya. Anda yang bernamanya Kibu Sukawangi itu. Oh, saya kira Anda ini yang punya gudang ini. Kebetulan saya tadi mau ke hutan. Nah, kemalaman nih. Ini kan lowong-lowong gini nih. Nah, ada tempat saya duduk dulu di sini. Saya habis dari rumah Anda. Habis dari padepokan. Tapi enggak ada. Tapi Anda tidak ada di sana. Nyata. Makanya di saya sini. Pulang lagi dan ternyata saya Anda deteksi. Mati. Anda ada berani. Apa-apaan kalian ini? Saya di sini kan cuma numpang istirahat sebentar saja. Lagian ini tempatnya terbuka. Gak ada siapa-siapa ya. Juga. Tadi kalian saya mau izin semangat. Juga. Anda mau mati atau tidak? Iya. Kalau Anda mau mati ya terus kan gue dukung. Kalau Anda pengen selamat jangan pernah. Lagu lama kaset kusut. Dahlah mas-mas. Astagfirullah. Kalian ini sebenarnya mau apa sih? Astaga, jangan ganggu saya. Masih banyak tanya. Saya mau ngapain? Saya ingin menyap nyawa Anda. Di sini. Saya ingin menantang Anda. Iya. Anda, kalian ini menantang saya? Iya. Jadi tiba-tiba saya sedang istirahat. Kalian datang nantang-nantangin saya? Iya. Ya, karena saya sudah cari-cari Anda untuk beberapa hari. Gak boleh kayak gitu. Akhirnya, gak boleh, Mbah, Pak, Mas, Bang, gak boleh. Ini urusan kita. Ya udah kalau urusan kalian, kalian aja tuh. Jangan bawa saya. Ya, urusan kamu untuk membunuh Anda. Ya, dengarkan. Kamu juga sudah mengusik dukun-dukun. Teman-teman semua. Kagak ada itu mah. Cuma ini aja konten-konten. Kalian sudah menobat-nobatkan. Lah, kagak lah. Konten apaan? Cuma ini aja. Hiburan. Konten apa? Saya pengen ngetes. Gimana? Kagak ada. Saya mah gak punya ilmu apa-apa. Apa aja itu? Astaga. Berisik, warga lagi pada tidur. Kasihan mereka. Cuntut satu, gak boleh. Saya tidak tahu, warga. Yang saya inginkan, nyawa Anda di sini. Ya. Gak boleh, kita damai aja lah. Ya, damai. Gak boleh kayak gitu. Oh, ya saja damai. Dari mana judulnya Ustaz Damai sama Dukun? Ya. Ngeri ogenya. Kecuali kamu mau jadi antek-antek saja. Ya. Siapa pegel tadi ngomong gini-gini terus. Kesini tuh kalau berani. Ngomong belakang terus ini mah. Kesakeun. Rupanya
perasaan saya tadi ngobrol gini-gini terus. Astagfirullah. Ini kalau aja ngobrol ke depan kan gitu. Nah, lebih baik ngerokok. Nah. Sok. Udah enggak usah. Tapi saya akan turuti ribet lah. Anda supaya Anda tidak pekal. Tapi namanya saja udah. Mati. Jangan ganggu saya. Saya juga enggak ganggu kalian. Tapi saya penasaran dengan ilmu Anda. Saya mah gak punya ilmu apa-apa. Jangan gitu. Yang di YouTube mah itu mah ya cuma konten atuh. Tapi barusan apa? Tapi yang barusan apa? Wah, barusan mah kebetulan saja mungkin. Karena masa saya tuh berpasrah saja sama Allah. Betul, barusan mah cuma kebetulan. Udah gitu aja lah. Gak usah ribet ya. Ambil saja rokoknya. Ini apa ini? Rokok. Mungkin ini jimatnya. Oh, jangan-jangan itu. Itu rokok itu dalamnya. Iya kayaknya jimat itu. Kita dari Persatuan Dukun. Sebetulnya kita ingin mengundang Anda. Ya. Untuk adu ilmu secara terbuka. Janganlah, gak boleh. Saya gak mau. Kenapa Anda tidak mau? Gak mau buat apa? Adu ilmu kayak gitu. Anda takut? Kagak juga. Anda takut mati? Kagak juga. Ya tapi buat apalah? Kayak gituan. Gak ada untungnya. Gimana Pak ya? Kayak ini juga lah. Kan kalian nonton-nonton kayak gitu ya. Saya gak mau juga kan. Saya mah gak pernah mau. Kalau ada nih. Suka ya kebetulan. Berhadapan kayak gini. Kebetulan ketemu suka maksa-maksa kayak gitu. Saya mah tetap gak mau. Saya biasanya selalu dengan cara dialog-dialog. Cara ngobrol, cara baik-baik gitu. Gini lah Tan. Sekarang ya ada itu. Ikuti cara kami. Cara kami tahu seperti apa. Ini. Tiba-tiba nyerang. Bukannya sudah dikasih sebagai ya, jawaban. Enggak. Ngomongin apa-apa. Kamu. Kalau ketemu orang baru ya kita adu ilmu. Apalagi orang macam Anda. Anda ini sudah banyak mengusik loh. Kami cukup terusik sama Anda sebenarnya. Musik apa saya? Saya enggak kurang musik kali ya. Kan? Iya terus? Sadar diri siapa Kibung Sukawangi itu? Bukan siapa-siapa. Terus siapa yang menobatkan kawan saya? Terus siapa yang mengalahkan kawan saya? Ya, betul. Terus siapa yang sudah menyelamatkan? Apa tuh tumbal-tumbal? Ya, betul. Segala macam. Iya. Menghilangkan kemusrikan. Ya, menghilangkan ilmu hitam. Melainkan justru Anda itu di pihak kami semua ilmu hitam, kemusrikan, segala macam tumbal. Anda ini pengacau sebenarnya. Ya, ya benar. Ya. Kagak lah, saya mau kagak seperti itu. Anda. Jangan terlalu berlebihan. Mana mungkin. Saya bukan berlebihan. Saya ini ngomong. Apa yang sudah terjadi? Iya, gak bakalan bisa laku, Bayi Tang. Sebelum kita mampu. Namanya siapa? Bayi Tai. Tai, apa? Mukanya serem, namanya lucu. Maaf ini Pak Bayi Tang. Kalau Bayi Tang itu, kalau di tempat saya ya, Bayi Tang itu botak. Kok ini mah gurung? Ini kebalikannya. Oh. Dia malah ketawa Pak. Maaf, jadi bukan ngetawain. Saya mah memang orangnya suka bercanda. Jadi ya bu happy aja, santai aja lah. Gak usah terlalu berlebihan, gak usah baperan lah, Bah. Kita bikin perjanjian saja. Gimana? Saya akan tidak mengganggu Anda asalkan keilmuan Anda semua dilepas di sini di depan kita. Saya mah gak ada ilmu, Bah. Ilmu saya mah cuma ilmu berpasrah saja, berpasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pasrahkan semuanya. Adapun misalkan terjadi hal ini itu ya, itu atas kuasa dan kehendak Allah. Begitu, Pak. Itu bertentangan dengan saya. Hilangkan saja kepercayaan itu. Ya. Anda jangan terlalu percaya. Astagfirullah. Anda sudah terlalu banyak musik. Itu saja. Makanya kami geram. Sebetulnya kami ingin membunuh Anda dari belakang, tapi tidak bisa. Karena dia banyak yang
membantuin. Tapi Anda harus bantuin saya, tolongin saya. Ya, bantuin apa? Kirim santet. Saya pengen berduel dengan Anda. Aduh, santet cerak dekat. Itu ya. Saya minta tolong seperti itu. Janganlah, Bah, enggak boleh. Itu bukan contoh yang baik hal biar, seperti itu. Biar kita menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan enggak baik. Bukan contoh yang baik. Ya takut sama kita bertiga. Kalau begitu, mau tidak mau, Anda harus meladeni kami bertiga. Ya. Ya. Ngapain ngeladenin kalian? Memangnya saya cowok apaan? Astagfirullah. Ya. Aduh, well, agak mau saya mah. Cinta damai saya mah, Bah. Bah. Saya cinta damai, Bah. Damai saja lah. Tidak ada damai-damai. Kalau Anda pengen damai, udah Anda jadi manusia biasa saja. Saya kan manusia biasa, Mbah. Anda memiliki keilmuan supranatural. Ya. Kagak sekarang, mah. Lagi disimpan dulu. Tentangan di pelang dada. Bertentangan dengan kita. Gak ada. Ilmu apa itu? Saya sih ngikutin. Pelang dada itu palang dada. Ya. Saya ngikutin Mbah Itang aja. Mbah Itang. Ya. Pokoknya Mbah Ayah sama itu. Mbah Itang B ini mah namanya. Ya. Bener gak Mbah Itang B? Ya. Ya. Saya tidak pengen bercanda ini sebenarnya. Botak. Siap-siap. Apa nih? Kesakan gusti. Batuk, Pak Ji. Pada batuk. Ini aku cair nih, kena jambak. Aduh. Anda ini. Benar-benar. Saya gak habis pikir sama Anda. Dia bisa pegang keris lubah. Iya, lubah. Keris lubah. Walikan keris itu. Ini gak bisa dibiarin, Pak. Kembalikan keris itu. Kalau tidak, Anda saya bunuh sekarang. Gak boleh begitu. Santai saja lah, Pak. Jangan main-main keris itu. Iya. Itu keris sakra itu. Sakral itu. Hah? Aja, ayo. Sudah. Lebih baik. Mbak-mbak ini bertempat saja. Ya. Kita hijrah bareng-bareng yuk. Kata-kata yang paling muak. Gak ada. Kamu harus ikuti jalan saya. Kamu bergabung dengan komplotan saya. Iya. Kita bangun Nusantara ini. Ilmu hitam, apa itu? Allahu Akbar. Tukusan loncat ini. Ada-ada saja.
Sepertinya sobat-sobat ini kekuatannya ada di keris-keris pusaka ini. Jadi mereka bisa dilumpuhkan insya Allah. Keris pusakanya dibawa sama saya. Ini kunci sampai lepas gini. Ini orang-orang mana ya, Karman? Coba Karman, tuh di sebelah sana kan ada rumah. Siapa tahu belum pernah tidur. Coba ketok, tanyain ya, tanyain rumah Pak Rete aja. Nanti Pak Rete ajak ke sini nih, mau nanya ini orang-orang mana ya. Tolong sebentar, nanti saya tunggu di sini ya. Ayo.